Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore ya, karena ini sore hari di negara Brunei Darussalam. Yuk kita lihat keramaian seperti apa yang ada di yayasan di sini ya. Nah, ini adalah pintu masuk keluarnya, pintu masuk di yayasan ya. Nah, dan kami akan mau kasih lihat ya keramaian di bulan Desember ini yang ada di negara Brunei Darussalam ya guys. Nih, ini sangat ramai sekali, dan di sini adalah tempat bumper car ya, yaitu permainan mobil listrik ya. Tuh, buat anak-anak nih. Ada kakaknya juga yang sama anaknya lagi main. Seru. Nih. Pokoknya kalau di bulan Desember itu di Brunei Darussalam sangat meriah sekali ya, teman-teman. Nih. Oke, kita lanjut di permainan yang berikutnya ya. Kalau masuk di sini, berapa ringgit kak bayarnya? Hah? Kalau ada 6 ringgit sama 8 ringgit. Kalau dewasa? Yang besar boleh, yang dewasa. Kalau bagi orang dewasa berapa? Ya ini itu lah, itu kereta. Oh, kereta. Nah, oh, macam itu. Harga kereta. Satu kereta berapa? Satu kereta ada 6 ringgit sama 8 ringgit. Oh, gitu. Oke, terima kasih kak ya. Ini suasananya ramai sekali ya teman-teman tuh. Wuhui. Alhamdulillah tuh Brunei ramai sekali. Dan kita lihat yang sebelah sini ya, ini ada ini macam game itu ya. Ini harus berenam orang ini. Anak ini. Game-gaman yang bisa bergoyang-goyang ini kayaknya. Wow, mantap. Itu yang di depan sana adalah Masjid Umar Ali Saibuddin, dan ini adalah air mancur yang ada di Mall Yayasan ya. Oh, ramai sekali ya. Alhamdulillah. Nah, di sini kalau yang ini apa ini? Ini menembak ini guys. Halo kak. Kalau ini macam apa ini namanya? Oh, nembak ya? Ya. Oh, gitu. Sama sih namanya sama, tapi masukkan ke poinnya tidak. Oh, berapa? Oh, harus memasukkan di poin itu ya, Kak ya. Oh, gitu. Kamu yang apa ringgit? 2 ringgit, 3 ringgit. Kamu yang bulat ke yang panjang tuh dilihat kan. Yang bulat. Panjangnya apa ya? Kalau yang bulat berapa? 2 ringgit 8 shot. 2 ringgit. Iya. 2 shot ya. 2.8. 2 ringgit 8. Tadi yang no panjang. Biasanya bulat satu. Kalau yang panjang 2 ringgit juga. Bulat satu. 10. Bulat satu lebih kuat lah. Mesti dihabisin ya. Kita di nanti di YouTube. Di YouTube. Ya. Kita masukin bolanya bebas ya, Kak? Bebas. Asal masuk saja ya gitu. Oh, gitu. Poinnya kira-kira. Kami kira sendiri. Kami
Kita mau tengok caranya bagaimana. Oh, berasa. Yang 100 ton itu bang itu. Meatball. Belum bertanya tadi di mana naik apa? Ini kakaknya ya lagi mau kita mau lihat dulu ya. Nanti baru kita mau eksekusi juga, mau mencoba. Oke. Ini yang jualan juga kakaknya yang cantik. Buat kalian mesti datang ke sini nih. Ada di yayasan ya. Halo dong. Ini masuk. Kita lihat kakaknya yang lagi menembak, guys. Kita mau melihat lagi adik-adik yang lagi menembak ya. Kira-kira masuk apa enggak ini? Pandai ya. Nah, di sini banyak banget permainan ya. Kalau yang di depan sana itu ya kita ke sana ya. Kita lihat yang sebelah sini ya. Seru banget ini adik-adiknya. Ternyata di bulan Desember ini ya, di Brunei Darussalam itu setiap bulan Desember kayaknya kalau macam ini ya. Tuh, ramai banget pengunjung. Seru pokoknya adik-adiknya ya. Di sini juga ada pisang ya. Selain ini mangga, ada durian. Bagus banget. Pokoknya bikin ngiler dah kalau yang sini. Wow. Keretanya mulai berjalan. Dan kalian wajib mesti datang ya ke sini ya. Ini ada di yayasan mall yayasan yang ada di Brunei Darussalam, guys. Ternyata kalau sore hari ramai sekali ya. Lihat keseruan di Sport Street ya. Ini namanya Sport Street ya, yang ada di yayasan ya. Sore hari ramai sekali ya teman-teman. Kita lihat apa aja yang dijual di sini ya. Ramai banget. Ada teh, kafe, pen ya. Pokoknya banyak banget. Kalian tinggal pilih saja ya. Rumah Pak Pais. Di sini juga dikasih tempat duduk ya.
Oke, teman-teman, beginilah keseruanku di sore hari ini di yayasan ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dimanapun berada. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya Eko EMJ ya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.